bagian dari upaya mempersatukan. Pancasila itu adalah nilai-nilai universal. Yang mempersatukan seluruh warga Indonesia ini adalah nilai universal. Bukan nilai individual. Jika orang kemudian datang dengan individualistik, soal egoisme sektoral, egoisme diri sendiri, itu pasti tidak akan mempersatukan. Sehingga Pancasila harus dipertahankan sebagai nilai universal yang mempersatukan Indonesia. Tanpa Pancasila, bubar.